Hello everyone, welcome back again with me and Q&T or QuantCoin again and again for update today. Wow, today Quant is looking good and the price today is very very nice for daily update from Binance Exchange. Look at this. Kalau kita lihat di sini guys ya, pada prediksi sebelumnya kita sudah membuat prediksi di mana si Quant ini sendiri potensialnya menuju ke $100 Israel setelah bearish patternnya penurunan yang sangat membanggakan, dan kita sudah kembali hit target di sekitaran $100 Israel. Selamat buat teman-teman semua yang udah nonton prediksi yang sebelumnya udah Ani buat tentang Quant ini sendiri guys ya. Dan untuk lanjutan area pendaratan dari si Quant ini sendiri di area support barunya di sekitaran $40 ya guys ya, harusnya sih potensial dari si Q&T atau Quant ini sendiri bisa lebih membangunkan lagi ya guys ya. Dan untuk target selanjutnya untuk si Quant ini sendiri, kalau kita lihat di sini buat teman-teman yang mau menunggu huge pump daripada si Quant ini sendiri, ada area tembok di sekitaran $148. Semisal dia berhasil break di area $148 di area sini nih, bisa break di area sini, maka potensial daripada si Quant ini sendiri untuk menuju profit area di sekitaran $208 sampai ke $208 bahkan sampai ke $300 Israel untuk target profit selanjutnya benar-benar bisa terrealisasi. Nah, sekitarnya update terbaru tentang Q&T kali ini, tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer, thanks for watching, salam Quant to the moon.